Aduh. Mau kemana nih, Lon? Mau berangkat ibadah. Mau ibadah? Iya. Kebetulan hari Minggu. Oke. Itu yang di belakang dek bawah kah? Itu, Lon. Mana? Itu. Nah, nanti bawa ke itu. Ya, itu bukan anak. Tuh, tuh, pegang. Pegang pisau itu. Buronan masih dalam pencarian. Baik, silakan, Lon. Nanti minta doaan juga untuk kita yang tidak ikut ini. Nah, saya tidak kebetulan naik ke kampung bawa baju berburu kan kawan, jadi tidak bisa ikut ibadah juga ini. Senjata saya di sana. Ada ambulan juga di sini. Iya, kaki golon langkau tuh. Jangan, Lon. Jangan minum langkau dulu. Golon ke gereja. Mau jangan sembunyi di situ, Lon. Jangan sembunyi di belik tiang. Kastil. Aduh. Mau ke mana, Didit? Mau masak daun kates. Iya, daun kates. Iya. Sama siapa itu? Sama Sik. Om Bulan kah? Iya. Oke. Okay. Ya, langsung aja. Langsung ke dapur kita. Oh, mana? Ikan yang banyak. Oh, bisa besar. Oh, nila ombulan nih. Ternyata kawan-kawan nih. Nah, ada kolamnya juga ternyata. Kredit, langsung kredit. Nah, kita ini sama-sama di Kampung Poah ya. Ini memasak kates, ya. Masak di tungku katanya, karena biar rasanya enak. Apa itu, Dit? Pisang ya. Nah, di kompor ada ya, jadi kita masak di... karena kita mau rasa yang berbeda, kita masak di tungku aja. Nah, ini kita di kampung itu beralam dua, tungku ada, kompor ada. Nah, itu dia. Nah, udah pura-pura mana ya, bro? Di basic nih, anu nancuk. Audit murah proses ini. Di saya enggak bawa lighting tadi kawan-kawan. Jadi ini lighting HP aja. Sorry. Ini manual, tripod pun enggak bawa nih, pakai tangan ini. Enggak bawa lighting. Hah? Biar enggak usah aja. Audit murah proses karena ini makanan sehat katanya, banyak mengandung vitamin A katanya. Daun kates, daun pepaya, selesai. Terserah, Kadit. Oke. Dia di murah lagi, ngapain ini, Dit? Bikin lombok. Bikin cabe? Iya, sama aja. Cabe. Ish. Mantap ini. Untuk sambal apa sih, Dit? Nanti, Dit. Kates. Iya, dan kates itu. Daun pepaya ya. Iya, pepaya. Nah, jadi gini, Dit. Banyak teman-teman yang bertanya kenapa Audit lama menghilang katanya. Tolong dijelaskan, Dit. Saya lama ikut kerja di sawit itu di 52. Oh iya, tanam sawit, Kadit? Iya, tanam sawit. Iya.
sama teman-teman. Sama orang Poah kalau nggak salah kemarin ya. Setelah itu, kalau pulang dari sana itu pas sampai kampung, kakak saya meninggal itu yang nomor 2. Iya, kakak kandung. Iya, kakak kandung. Nah, kawan-kawan, beliau ini kenapa? Kena musibah. Iya. Kenapa tidak ikut kita lagi, dan kenapa saya juga tidak ikut ke pondok hampir 1 bulan, hampir sama kami 2 hari tidak ke pondok karena masih ada halangan ya teman-teman. Tapi minggu depan kami bersama ini orangnya lagi masak daun kates ini. Ah, Om Bulan Channel. Ini kita masak daun kates ya. Beliau lagi masak daun kates. Mungkin minggu depan ya kita akan ke sana. Nah, kita minggu depan ini kita rencana mau akan ke Pondok Yerno Poah ya. Akan ke Kape Langkau katanya. Ya, ini kita kangen mau pingin ke ya Pondok Yerno Poah ya. Nah, mereka sebelumnya, memang saya enggak pernah ke sana ya, kawan-kawan ya. Saya belum pernah ke sana, cuman rencana saya mau bersama Yerno Poah mau ke sana sama Dimura. Iya. Ini sengaja kita masak di kayu ya, di karena rasanya sangat berbeda. Lebih nikmat lah. Nikmat ya. Nah. Lebih nikmat rasanya kalau kita masak di kayu ya, di kayu. Iya. Ini luar biasa. Ini murni daun kates yang kita petik tadi. Nanti kawan-kawan tonton di channelnya Om Bulan Channel ya. Jangan lupa nanti ditonton, subscribe. Ya, ini dia ya. Tadi saya sendiri yang naik. Ah, ini. Ya. Ini dia kartesnya ya. Kartesnya. Nah, ini beliau. Dia masih bujang nih. Ini luar biasa. Ya. Ya, sama-sama Ditmura, sama-sama bujang. Sama-sama bujang. Ya. Nah, Ditmura tadi mana? Oh, ini beliau. Sudah habis kan ini? Sudah selesai. Sudah selesai kan aja. Nah.